Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi sama gua Munir di Review and Vlog. Dan kali ini gua main lagi ke sini, sekalian mau ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata ada yang bagus nih teman-teman infonya. Dulu tuh cupangnya banyak banget, tapi tetap sih sekarang cupang juga masih ada di sini, masih banyak. Nah, kali ini yang ada yang gua lihat tuh predator, teman-teman. Nah, banyak ikan cana di sini, ternyata dia ngebreed sendiri, bukan dari hasil beli. Nah, nanti cananya jenis apa dan pasti harga juga bakal gua tanyain. Pokoknya kita langsung aja kita temuin orangnya nih. Nah, tuh. Temu tuh. Halo, ya. Bang. Apa kabar, Bang? Halo, alhamdulillah kabar baik. Aduh. Kabar baik. Udah lama kita enggak silaturahmi nih. Udah lama, Bang. Ada kira-kira 2 bulan lebih ya? Iya, kurang lebih. Karena dari juga kemarin saya lihat itu kunjungan mulu nih ke beberapa daerah tuh ya. Aduh, itu mah lagi jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Karena ada kerjaan, Bang. Oh, iya, jadi ikut aja lah. Iya. Ya. Siap. Nah, saya mau tanya nih, Bang. Nah, nih, lagi main ke sini. Ada apa dengan cana, Bang? Oh, gitu. Iya. Ini ada predator ternyata di warung inspirasi. Iya, betul, betul. Nah, jadi apa ya? Sebenarnya begini, Bang. Ya. Ini memang canda ya. Jadi saya anggapnya canda. Canda ya. Itu kan cana daeng. Cana. Oh, canda. Ya, canda. Canda itu cana daeng. Cana daeng. Pokoknya mau ikan jenis cana apapun, cana daeng. Yang udah di sini ya? Iya, karena kan memang punya saya, jadi aja di canda baru. Kalau rumah saya bukan ya? Bukan, oh, bukan. Canmur. Cana Munir. Jadi canda ini ada karena saya lihat di beberapa permintaan. Intinya cupan tetap ada, Bang. Mungkin Abang tadi sudah di dalam, di galeri beta daeng juga tetap ada. Ada. Cuman tetap saya menyesuaikan dengan beberapa permintaan. Seperti yang kita pahami, cana juga kan punya konten. Oke, okay, ya. Kan? Dan ada beberapa juga permintaan dari subscriber dan juga pengunjung yang datang ke galeri saya yang mengatakan bahwasanya kalau bisa, ini kan cana lagi bagus, daeng. Nggak ada salahnya lah kalau misalkan dibarengin sama cana. Oke. Okay. Cupang ada. Cana pun ada gitu. Jadi ikan cupang masih tetap ada ya? Tetap dong, tetap. Kalau cupang dari dulu sampai sekarang insya Allah tetap. Tetap ada ya. Nah, sebenarnya di sini tuh jenis cana yang ada, cana apa aja, Bang? Kalau cana sih saya berupaya karena kan saya dari dulu untuk main cupang aja nggak mau setengah-setengah, dalam artian sebisa mungkin saya lengkapin. Oke, okay, ya kan kita bicara Yellow Tentarum, kita bicara Auranti, ya kan. Sekarang yang lagi banyak di sini Asiantica, ya kan, Fultra dan lain-lain gitu. Jadi saya banyakin. Oke, oke, oke. Pilihannya. Jadi Asiantica RS sama WS tuh ada di sini. Ada. Fultra ada. Fultra ada. Terus apa lagi ya? Apa? Andrau? Andrau ada. Ada. Hampir lengkap ya? Hampir. Saya upayakan lengkap. Karena seleranya orang sama kayak di cupang mungkin beda-beda. Jadi okay, saya berupaya. Opsinya juga banyak, Bang. Iya. Cana yang kuning-kuning apa tuh, Bang, namanya, Bang? Kalau yang kuning itu kebanyakan dibilang Yen. Ya kan, Yellow Sentarum. Oh, Yellow Sentarum. Oke. Okay. Gitu. Kebanyakan sih kalau untuk sekarang itu peminatnya yang Auranti, ya kan, sama YS, memang benar permintaan banyak di situ. Oke. Okay. Tapi Asiantica juga tetap ada, tapi masih lebih banyak volumenya yang tadi. Nah, ini cana di sini kebanyakan hasil dari mana nih, Bang? Hasil boleh beli apa dari mana nih? Kalau beli sudah pasti beli indukannya. Oh, beli indukan. Ya, indukannya, terutama Asiantica ini saya beri sendiri. Yeah. Tapi kalau untuk YS sama Auranti saya masih angkat tangan. Saya nggak bisa nge-breed, jadi saya beli bahanan. Oke, siap. Ya, jadi saya sambil merawat, tapi kadang belum sesuai dengan ukuran keinginan saya, alhamdulillah sudah soft gitu. Nah, ikan cana yang di sini, kira-kira baby atau indukan, Bang, yang dijual? Kalau saya sih untuk sejauh ini belum berani jual indukan. Oh. Kenapa? Karena saya kadang masih sering juga iseng ikut konten. Ya kan, jadi saya anggapnya bahanan aja lah ya. Saya oh, bahanan ya? Bahanan, ya baby lah kurang lebih. Baby lah ya? Ya. Kisaran harga dari berapa sampai berapa, Bang, kalau ikan baby? Kalau harga sendiri variasi, Bang. Oh, variasi. Nah, karena kebetulan saya anggap diri saya petani, mungkin kalau di luar sana tinggi saya selalu murah, misalkan dari harga 40. Ada ya, 40 itu mungkin estimasi kalau di luaran mungkin ya. Antara 60 atau 100. Oke. Okay. 40. Jadi tetap saya akan kasih selisih harga. Intinya dari harga 40 sampai kalau kita masuk di Auranti itu sampai 700 sampai 1 juta, kurang lebih dari 40.000 sampai 1 juta. Itu ada di sini ya, pasti ya? Iya, betul. Nah, saya mau lihat-lihat ikan cana yang termurah di mana nih, Bang? Nah, termurah ada di sini yang termurah. Oke, Bang, kita lihat ke sana sebentar, Bang. Iya, termurah.
Oke, teman-teman, kita lihat ikannya dulu nih, teman-teman. Ini nah, ini nih yang termurah yang di saya sekarang, Bang. Oh, ini nih, Bang. Ya. Itu maksudnya Asiatica RS West Coast. Oh, ini Asiatica RS WS ya, nih. Iya, betul. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, teman-teman. Ini ukuran berapa senti nih, Bang? Itu sekarang maksudnya 7.5. Enggak ada penggaris, Bang, ya? Ada. Jangan Bang jadi itu. Yeah. Eh beneran nih, Bang. Oh, iya disiapin. Oh, orang bercanda dia beneran. Kurang lebih 6 kali, Bang, ya. Kurang lebih 6 ya? Iya. Yeah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hampir sama ya rata-rata ya. Iya, betul. Oh, ini satu emang indukan, Bang. Satu indukan. Oh, satu indukan nih. Iya. Asiatica ya. Iya, betul. Itu Asiatica RSWS. Kalau yang di bawah itu Asiatica apa namanya? West Coast. Nah, ini yang WS nih, Bang. Iya, itu yang WS. Oke, nih teman-teman tuh WS-nya. Karena kondisinya gelap, sorry. Nah, untuk WS ini kisaran harga berapa, Bang? Itu harganya hampir sama, Bang. Hampir sama ya. Asiatica RSWS itu antara 60 sampai 80. Antara 60 iya, sampai 80.000. Tuh. Tapi kalau pengambilannya misalkan dia ngambil 10 ekor, saya masih bisa kasih kebijakan antara 40 sampai 50.000. Oke, 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 oke. Saya kasih kebijakan. Jadi lebih banyak, makin banyak makin murah iya, ya. Iya, betul. Apalagi dia mau jual lagi. Hmm. Saya malah senang kasih murah aja nggak apa-apa karena untuk jangka panjang, Bang. Nah, ini jenis apa lagi nih, Bang, yang ini? Nah, kalau dia itu Asiatica RSWS juga. Oh, ini RSWS ya, juga. Red strip dia tapi ya. Red strip. Oh, red strip ya. Yeah. Beda sama ini ya? Iya, yeah, beda. Ini red strip-nya. Nah, yang RS lah pokoknya ya. Iya, yeah, betul. Kalau ini 60K. Ini 60K. Iya. Yeah. Nih, teman-teman tuh. Asiatica RS 60K. Nah, ini Asiatica RS nih, teman-teman tuh. RS. Harga 60.000. Ini yang WS-nya. Oke, okay. Nah, ini yang RSWS. Oh, ini. Ini Pultra, Bang. Iya, Pultra. Oke, okay, nih teman-teman. Kalau yang Andro mana Andro? Andro ini. Oh ada. Oke. Okay. Nah ini Pultra udah gede, lumayan gede nih, Bang. Iya betul. Untuk Pultra ini kisaran harga berapa, Bang? Dari 100 sampai 150. Dari 100 sampai 150 ribu. Oke okay, nih teman-teman tuh Pultra Cana dari 100 sampai 150 ribu. Ini Andro, Bang. Iya. Andro. Kalau Andro kisaran harga berapa nih? Kalau itu 80-an. 80.000. Ya. Dia kaget ke atas. Nih galerinya Beta Daeng yang dulu pernah gua liput dan di sini juga masih banyak ikan-ikan cupang sebenarnya. Nah, ini ikan-ikan cupang yang sekarang ada di sini nih. Tuh. Ada tanco. Ini tanco. Tanco semua. Ini udah pada habis dijualin ya? Oh, diturunin. Jadi nanti kalau udah ini garamnya udah ini baru saya naikin. Lagi nggak diurusin cupang nih, teman-teman tuh. Diurusin. Oh, diurusin ya. APC ya, kalian aja APC lagi banyak banget di sini. Oke, Bang, nih cana ada lagi cana di sini nih, Bang. Ini jenis apa, Bang, cana, Bang? Yang mana? Nih yang bawah. Kalau dia itu mana dia? Itu maksudnya RS juga, Bang. RS. Iya, full okay, red nih. Strip ya, Asiatica red strip. Asiatica RS ya? Iya, red strip. Asiatica RS nih, ya. Teman-teman, tuh. Ini kurang lebih hampir berapa senti, Bang? Ada 10 ya? Iya, ada 10 senti, agak gede ini ya. Oke. Okay. Tuh. Ternyata dia main cana nih. Kalau yang atas, Pultra.
Ini Pultra. Iya. Pultra ini kisaran harga berapa, Bang? Itu antara 100 sampai 150 untuk sekian senti itu. Oke, 100. Nah, kalau buat teman-teman yang mau beli cana atau order cana, itu bisa kontak kemana nih, Bang? Nah, kalau untuk kontak person sama aja sebenarnya di Beta Dayang 82, yaitu 0813-844-27618. Oke, untuk itu bisa dikirim-kirim juga nggak, Bang Cana? Bisa. Pengiriman insya Allah kita bisa, karena memang sejauh ini untuk ekspedisi itu hampir kayak Jepang, bisa dilayani di beberapa tempat. Okay, maka yeah, kemungkinan kita sekarang dipermudah lagi. Pengiriman tuh udah kemana aja nih, Bang, kalau pengiriman? Pengiriman itu selama saya buka warung khusus untuk canda ini, canda Dayang ini, baru berapa titik sih ya yang kita handle. Kemarin okay, itu ke kampung halaman juga ada. Makassar. Ekor, ya, ke Makassar. Terus ke Palembang juga ada. Jadi baru 4 titik, Pekanbaru Riau ya sama Jambi. Yeah. Oke, okay, siap. Baru 4 titik selama buka canda ini. Baru 4 titik ya? Ya, selama saya buka canda, okay, canda Dayang. Nah, biasanya nih, ini alamatnya di mana, Bang, kalau ada yang mau datang sini? Nah, alamatnya di sini Jalan Buaran Timur. Ya, kan? Desa Jelupang. Gitu. Oh, Jelupang ya? Iya, Jelupang. Siap, siap, siap. Jalan Kampung Buaran Timur. Terus yang mau datang sini tiap hari atau ada waktunya, Bang? Kalau tiap hari saya buka dari jam 7 sampai jam 5 sore untuk sekarang ya. Iya. Untuk bulan depan, insya Allah itu udah full sampai jam 9. Jadi dia udah melayani malam juga. Nah, rencananya nih cana yang di sini bakal banyak atau terus bertambah nih, Bang? Bertambah, udah pasti. Oh, bertambah. Karena menyesuaikan dengan permintaan, Bang. Oke, okay, siap, siap, siap. Nah, begitupun aksesoris dan juga pakannya ya, kita akan siapkan semuanya. Oke, okay, Bang. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau beli atau mau order cana langsung dari Warung Inspirasi atau cana Beta Dayang, cana Dayang. Bisa kontak kemana, Bang? 0813-844-27618 atau di Beta Dayang 82 IG-nya. Beta Dayang 82, oke. Oke, Bang Dayang, terima kasih ya, infonya. Saya makasih nih udah mampir. Siap, siap. Saya izin buat upload di YouTube nih, Bang. Siap, dengan senang hati. Terima kasih, Bang Dayang. Siap. Oke, teman-teman, jadi tadi gue udah tanyain dan gue sekalian juga sih lagi mampir ke Warung Inspirasi sekalian silaturahmi sama Bang Dayang. Nah, ternyata ada ikan cana yang lumayan lagi booming banget nih. Buat teman-teman yang mau order atau mau ya beli-belilah, pokoknya yang pasti bisa di Warung Inspirasi ini di Beta Dayang 82 Instagramnya atau di nomor teleponnya nanti bakal gua tampilin di video. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga channel gua di Munir71. Terima kasih. Ini kayaknya dia lagi mau ngambil apaan nih? Itu bawa serokan mau ngambil apaan, Bang? Mau nyerok. Nyerok apaan, Gencu? Nyerok cana. Oh, nyerok cana. Ya, daripada konten kreatornya saya serok. Oh, gitu ya. Coba, 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 Bang. Yang... Tapi sebenarnya kalau saya itu udah biasa ya. Karena ini kebetulan ada bagi rezeki ya. Dayang bagi rezeki atau canda ini saya pengen di Bang Munir ini ada candanya juga di rumah, karena beliau juga supporting bagi teman-teman komunitas pecinta cana ya. Oke, oke, jadi oke, oke. Saya pengennya Bang Munir nyerok sendiri itu siapin nih. Ini dibagikan, Bang. Oh iya, ini buat Bang Munir. Ya, sok atuh. Pengen lihat ini. Kalau nyerok cupang kan udah biasa. Gampang emang. Iya. Kalau nyerok cupang kan biasa tuh. Kan nah, kecil kan ini? Kecil. Pasti gampang kan. Ah, udah. Ini jarang-jarang nih YouTuber kita kerjain nih. Ayo. Ayo, ngumpet kemana dia? Kalau cana itu paling jago dia ngumpet-ngumpet. Ayo. Iya, makanya daunan itu buat mainnya dia. Sebelah sini kali dia tuh. Kayaknya gampang apa dia. Digeser-geser. Digeser kan ada yang ngikut di daun kadang. Ayo, Adora.
Tuh. Kok lincah ya? Pengen tahu. Kang Jopang nih turun lengkap cana nih, gimana nih serokannya? Karena di sini. Sengaja, ayo. Lo ambil dulu soalnya tuh. Sengaja dikasih daun. Gua kira sama kayak cupang, beda. Kalau serokannya gede nggak menarik bang. Kalau cupang ya. Tuh, ayolah. Ya ilah, kecil bagus. Ayo tuh. Bisa. Dapat dia langsung mau bikin bang, pentingnya bang. Pengalaman ini. Udah bisa berarti. Bisa jual sana ya. Udah bisa. Tuh. Teman-teman. Tuh dia. Dikasih harga dari wali inspirasi ya. Iya, bangga. Ini saya terima bang ikannya. Siap. Amin ya Allah. Makasih banyak loh bang. Ini RSWS ya? Iya, betul. Sika RSWS. Betul sekali. Nanti kita print. Ternyata bisa juga Kang Cupang nyerok ini ya. Kalau pengen ngejar sama. Sama, ya bener. Tarik. Aduh, kita ngerjain konten kreator jarang-jarang. Biarin bedeng ke dewek. Oh, jadi dah tuh. Mantap. Biar masih ada di dalam tuh buat tempat mainnya. Jadi sengaja kita kasih ke tapak. Oke, terima kasih Bang Dai ikannya. Oke, siap. Sama-sama Bang Bu. Oke, ikannya bisa sampai kita di rumah. Amin. Ya, kenangan dari Beta Dai. Nah, bukan dong, lain dong. Canda. Oh, kenangan dari Canda. Canda Dai. Yeah.